Hari ini kita jalan jemput Ketin, jemput Momo dari sekolahan. Mataharinya panas, terang, terang banget terik. Tapi sekarang suhunya sekitar sekarang tertinggi 8 derajat. Kalau nggak ada matahari mungkin sekitar minus 1, minus 2, karena sekarang ada matahari. Sekarang 8 derajat. Walaupun mataharinya terang, tapi kita masih tetap bisa ngelihat itu bekas salju kemarin. Kenapa mereka awet? Karena anginnya dingin banget. Ini sebenarnya masih dingin. Cuacanya sekitar 8, cuma karena ada matahari jadi enak lah buat jalan gitu kan. Kebetulan sekolah mereka nggak jauh dari rumah, dekat. Jalan lumayan anget. Wah, nggak anget juga sih. Tetap harus pakai jaket dua lapis, bahkan tiga lapis. Ini pakai sarung tangan karena anginnya dingin banget. Jalan di sekitar komplek rumah. 8 derajat sekarang. Mungkin nanti setelah matahari tenggelam bisa langsung minus 2 atau 3, bahkan sampai minus 5 derajat. Anginnya tuh, kita bisa lihat masih ada bekas-bekas salju. Saljunya belum pada cair karena memang cuacanya masih dingin. Ini pun anginnya dingin banget. Makanya masih banyak bekas-bekas salju itu nggak langsung cair walaupun mataharinya terang. Karena memang cuacanya masih sangat dingin. Yuk, kita jalan dari sekolahan. Cuacanya udah masih belum terlalu dingin, jadi bisa jalan pulang. Kalau udah dingin banget, salju tebel itu siang-siang bisa minus 15 derajat. Jadi kalau sekolah walaupun deket tetap nggak bisa jalan, harus pakai mobil karena cuacanya di bawah. Kenapa gue pakai topi ini? Karena topi ini anget, ini bisa masukin kopi. Nah, ini anget topinya. Tapi mungkin kalau pakai topi ini di Indonesia ditakutin kali ya. Ini topi, salah satu topi paling ditakutin di Indonesia. Iya gak? Kalau di sini manfaat banget pakai anget kan. Oke, kita udah mau sampai rumah. Pohon-pohon pada kering karena saking dinginnya.